Hi all, hari ini aku mau pergi dan this is my outfit. Hari ini mau pergi beli barang aja, beli makanan. Dan sekarang udah pakai pensil alis dan pakai masker. Berhubung aku miskin, jadi aku pinjam bedak ini dulu. Ini bedak Pixie. Kita pakai bedak dulu ya, taruh di mana nih? Kita taruh sini aja. Agak gelap ya cahayanya, oke lah. Lumus banget, jangan ganti. Ganti tepat, karena aku sangat jelek. Gimana ya? Duh, kayaknya gak ada tempat yang bisa bikin aku untuk pegangan gitu. Udah. Gimana nih? Oke. Good. Kita pakai dulu bedaknya. Kalau kalian lihat ini angle-nya jelek banget. Sorry. Biasalah, amatir. Nah, kalau aku dandan guys, aku tuh kurang suka pakai kayak concealer, pakai foundation. Takutnya apa ya, minyakan gitu. Aku tuh sangat cepat minyakan, lusuh. Jadi aku lebih suka pakai bedak doang. Supaya dia lebih keset, nanti aku bakal pakai setting powder. Ini dia hasilnya. Gak ada yang berubah sih. Tapi kalau mungkin kalau lihat dia asli, dia lebih apa ya? Entah lebih apa. Ya beginilah hasilnya. Sekarang kita pakai bedak. Nah, biasa kalau aku mau ke gereja, habis pakai bedak ini langsung pakai blush on. Habis pakai blush on langsung dandan kayak biasa, pakai eyeshadow, habis itu pakai lipstick. Tapi karena kita cuman pergi beli barang aja, jadi kita cukup pakai bedak tabur dan kita pakai lipstick habis ini, oke? Okay? Ini sekarang kita pakai lipstick. Di sini aku ada 3 kadar. Yang pertama kita pasti pakai pelembab bibir dulu karena bibir aku sangat kering. Kemarin aja sampai berdarah. Ala-ala ombre panas dalam gitu. Iya gitu guys. Ya jadi pakai ini. Apply ke seluruh bibir. Sebenarnya kayak warna ini tuh udah bagus gitu, tapi kalau misalkan cuman kayak begini aja tuh kurang nampol. Sekarang kita pakai lipstick dalamnya. Udah sangat-sangat simpel aku dandan tuh, gak sampai 5 menit. Yang lama tuh cuman karena cheese dan produknya tersebar di seluruh. Sekarang kita setting powder pakai bedak mask gitu. So kiss and smile for me. Udah siap guys. Udah siap. Gimana? Kita bakal naik motor hari ini. Aku udah ready dan pakai kardigan karena panas banget hari ini. Oh my god, panas banget guys. Sekarang mama yang bawa motor. Hai mama. Kita mau beli kue guys. Iya, mau beli kue. Karena kita tuh kayak udah ngidam banget. Dan kalian jangan lupa untuk selalu bawa hand sanitizer dan pakai masker secara benar ya. Dadah. Lampu merah tips. Jangan neduhnya di bawah pohon karena panas banget. Di siang buta kita mencari kue. Dan btw ini lumayan sepi ya. Bye bye.
Bye. Ini tempat tujuan kita pertama adalah beli kue. Wow, this so good. Dan yang aku paling suka tuh yang ini. Ini paling suka banget. Tak ada keju-keju gitu sama kambing. Ini puding kan? Ya, ini puding. Hai. Bo, kita udah pulang tadi. Penuh banget belanjaan dan kita mau makan. So good. Goodbye guys. And good night. Tadi kayak capek gitu mau bikin penutupnya. Tapi ya, gak apa-apa lah ya. Makasih udah mau nonton saya yang gaji ini. Mudah-mudahan saya bikin video yang lain.